semua di sini bersaudara tidak? Bersaudara tidak? Kita ada di sini karena kita bersaudara. Dan kita ada di sini karena kita peduli kepada saudara-saudara kita muslim di Uyghur. Setuju? Tidaklah beriman di antara kita bila kita tidak mencintai saudara seakidah kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita negara yang mayoritasnya Islam. Relakah kita melihat saudara kita diperlakukan dengan tidak adil di Uyghur sana? Setuju ya? Setuju kah kita bila kita layan? Layan! Jumlah Cina harus bisa menjawab apa yang kita tutup. Kalau hari ini dia tutup, besok kita datang lagi ke sini. Lusa kita datang lagi ke sini. Minggu depan kita datang lagi ke sini. Sampai bisa memberikan jawaban kepada kita semua. Menyedihkan di mana di saat dulu pakaian saya sebagai pemain tenis seperti Tarzan, dan saat ini saya mendapatkan hidayah untuk menutup aurat saya seperti yang dilakukan oleh Al-Quran. Mana saudara-saudara saya yang di sana yang mengikuti akidahnya dilarang untuk menutup auratnya? Marahkah kita? Lawan tidak? Lawan! Dan kita semua selain berdoa di sini, mari kita sama-sama membantu sesuai kemampuan kita masing-masing untuk saudara-saudara kita di sana. Jika kita memudahkan kebutuhan mereka, insya Allah Allah akan memudahkan kebutuhan-kebutuhan kita semua. Dan kita kemarin kaget karena kemarin dulu saya pun berani bikin surat, tadinya waktu saya tidak tahu ini ada aksi, saya bikin surat walaupun akhirnya saya dibetulkan oleh ketua KA212 bahwa surat itu saya penanggung jawab aksi, saya tulis nama saya sendiri Irawat Tumurut. Kemudian saya ditanya, Ira kalau ada apa-apa kamu yang pertama kali ditangkap, tahu kalian apa yang saya jawab? Itu resiko terjun. Saya tidak takut. Saya lebih takut kalau saya tidak berani membela agama saya. Saya takut tidak berat nanti. Kalau di dunia saya sudah pernah juara, saya ingin menjadi juara di akhirat. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memotivasi kita semua di sini yang bersaudara untuk selalu istiqomah membela saudara-saudara kita lainnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.